Sementara itu, Jabatan Kastam Diraja Malaysia beri jaminan bahawa cukai GST adalah cukai yang adil, telus dan berkesan. Ketua Pengarah Kastam Datuk Seri Khazali Ahmad berkata berbanding cukai perkhidmatan dan jualan SST sebelum ini, melalui pelaksanaan GST, pengguna kini dapat mengetahui jenis cukai yang dibayar serta jumlahnya. Khazali membayangkan apa yang boleh dijangka pada 1 April nanti adalah urusan perniagaan masih berjalan seperti biasa. Bagaimanapun, sistem cukai kepenggunaan akan digantikan dengan sistem yang lebih baik. Kita memang dah terbiasa dengan cukai kepenggunaan secara sedar atau tidak sedar. Tapi rasanya ramai orang tak sedar kita dah ada cukai kepenggunaan. Apabila GST ini nak dilaksanakan, ianya lebih terus. Orang tahu sekarang ini perbelanjaan kita adalah tertakluk kepada cukai kepenggunaan. Sedangkan sebelum ini, orang tak tahu pun dia bayar. Dalam hal itu, Jabatan Kastam akan menambah 1,600 pegawai baru bagi memantau pelaksanaan GST agar ia lebih telus. Kerajaan telah pun memutuskan untuk menambahkan lagi pejawatan di dalam jabatan kita dan kita pun dah separuh daripadanya telah pun kita ambil dan masih dalam proses untuk mengambil lebih lagi pegawai untuk memenuhi apa yang telah diluluskan kepada kita. Dalam anggaran lebih kurang 1,600 pejawatan baru diluluskan oleh kerajaan. Beliau berkemikan selepas majlis pelancaran set panduan GST oleh Perdana Menteri di Ibu Pejabat Jabatan Kastam di Kelana Jaya.